Kementerian Pendidikan Malaysia akan memperkenalkan saluran khusus TV pendidikan yang dikenali sebagai Didik TV KPM mulai 17 Februari ini. Pandangan golongan belia tidak harus dipinggirkan dalam jawatan kuasa khas bebas darurat 2021. Masih ramai rakyat Malaysia yang belum bersedia untuk terus kekal bekerja dari rumah akibat dua faktor. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.